Assalam dan hai. Okey. Saya dah blend bawang besar, cili kering, dah rebus semua, dah blend sekali. Bawang putih sikit, okey. Blend, tak kisahlah nak blend halus atau blend agak kasar, ini separa halus, tak berapa halus lah, okey. And then I ada tambah jugalah balance-balance sambal, kalau saya beli roti canai ke, beli nasi lemak yang sambal asing tu, saya masukkan sekali sebab saya tak masak sambal tumis letak belacan. And then masuk minyak terus, bergantung kepada berapa banyak yang diperlukan lah. Ni dah masuk minyak, adalah dalam 1 liter sambal. Okay, kita nak tumis dalam FANLAI. Saya dah setkan 30 minit. Soft stir. Okay, maknanya soft stir tu dia akan kacau every 10 seconds lah macam tu. Okay. Kita tutup dulu mesin ni. Penutup dah pasang. Nanti yang atas ni kejap lagi saya tutup. Saya nak tunjuk dulu. Okay, saya setkan 30 minit dahulu. Heat saya buat high. Biar dia start high dulu, nanti saya akan turunkan suhu dan saya akan biarkan. Kita akan tengok after 30 minutes dia dah garing ke belum. Kalau tidak, saya just tambah masa lah. Masak macam masak atas kuali je, cuma kita tak payah berperang dengan percikkan minyak. Itu je lah beza dia. Okay, kita nak start. Boleh dengar kan? Dia dah start panas. Okay. Saya rasa mesin ni lagi praktikal lah. Macam ni dia macam lebih, sekata lebih garing lah. Sebab cara dia turn macam tu. Instead of turn macam tu. Okay. Dan saya nak tutup dan saya akan kembali kejap lagi. Tinggal lagi dalam 17 minit. Saya dah turunkan suhu ke medium. I don't know if it's safe to show you. Okay, nampak kan? Dia macam cantik kan color dia? Okay. Okay, biar dia buat kerja dia. Dah habis dah masa. Bau pun macam bau garing. Nak kena tengok macam mana keadaan sambal dia. Panas. Nampak? Garing. Cili masak, bawang masak. Okay, kalau you nak basahkan balik you punya sambal ni. Kan? Masak. Tambah air sikit. Okay. So basically the bawang, the chili memang dah garing. Okay. So masa dekat sini ni, you tambahlah garam, gula, asam jawa. Saya tak ada asam jawa, saya pakai kombucha. So saya akan masukkan kombucha yang dah campur dengan air sikit. Okay. Saya tak suka dia macam ni. Sambal saya is like a bit nak kata watery, taklah macam tu, but not like this lah. Kita akan biar dia pusing lagi 10 minutes macam tu. Saya dah turunkan heat dia. Jadi dia tak adalah beruap sangat. Kita tengok. Dan saya tukar setting mengacau dia, kasi laju sikit. Dah kosong. Dah boleh tengok, tapi kena pakai glove ya. Panas. Kalau dulu saya masak sambal, kadang-kadang kena kacau dalam 30-40 minit depan stove tu. Tak berani nak tinggal. Nanti hangus kan? Okay. Now you boleh tengok. Sambal you. Mesin FANLAI ni masakkan. Saya settingkan 30 minit.
Just kasih dia garing. Lepas tu saya tambah dalam 10 minit, saya tambah garam gula, air asam, and then tambah air sikit, dan sambal saya dah siap. Dan mudah saja kan? Bye. Perfect.